Tiga member Akatsuki yang ternyata mati bunuh diri karena percaya hal konyol. Yang pertama Deidara, terlalu percaya diri bisa membunuh Sasuke dengan ledakan C0. Yang dia klaim adalah jurus terkuatnya. Padahal sebenarnya ini cowok petasan meledakkan dirinya sendiri karena kehabisan jurus doang, jing. Percaya diri boleh, sangen bunuh keluarga Uchiha ya jangan, babi. Nagato, percaya sama ceramah no jutsu Naruto yang ternyata tipu-tipu Puki. Sumpah emosi jiwa raga, momen epic Rina Tensei yang digunakan Nagato dengan bayaran nyawanya sendiri di arc invasi Pain. Hancur sehancur-hancurnya karena di Boruto desa Amagakure bukannya membaik malah tenggelam. Kisame, jadi pada saat Kisame terjebak di dalam jurus Yamato dan Aoba memaksanya untuk membongkar rahasia keluarga, ini Mutant Hiyu akhirnya memanggil 3 ekor anak-anaknya yang lucu dan juga mengembaskan untuk memakannya hidup-hidup karena percaya bahwa rahasia Akatsuki akan mati bersamanya. Wah, sungguh diri ini terhura bangsat, ini bunuh diri yang masuk di akal. Rahasia akan mati bersamanya, drama Pukimai apa ini? Coba.